adalah hukum kita yang merupakan hukum kedua dalam hukum haji. Bahkan hukum di Arafah itu adalah sebenarnya intipati kepada haji itu sendiri. Bahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita al-hajjul Arafah, haji itu adalah Arafah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, maka nak menggambarkan kepada kita, inilah dia Arafah. Tuan-tuan sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka kerana itu hari ini hari Jumaat dan bertepatan dengan hari Jumaat itu, tuan-tuan, kita berwukuf di Arafah. Alangkah beruntungnya kita kerana berwukuf di Arafah pada hari Jumaat bersamaan dengan hukumnya baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beruntunglah kita kerana kita di antara ribuan manusia, segelintir manusia yang Allah Ta'ala pilih kita untuk kita berwukuf bersamaan dengan hari di mana baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga berwukuf. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwukuf pada 10 Zulhijjah dulu, tuan-tuan, pada 9 hari bulan Zulhijjah sebelum kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana hajjul wada. Perkara itu berlaku, tuan-tuan, iaitulah pada hari Jumaat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwukuf. Pada hari Jumaat jugalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah wada, menggambarkan kepada kita kita adalah merupakan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita merasakan menikmati bagaimana keukuf pada hari Jumaat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, hari Jumaat adalah merupakan sayyidul ayyam, merupakan hari yang baik. Maka kita pada hari ini, tuan-tuan, beribadah pada hari yang baik dan di tempat yang baik. Dan pada hari Arafah itu adalah merupakan tempat yang baik dan hari yang baik. Kerana itu, tuan-tuan, kalaulah malam Lailatul Qadar, kalau malam Al-Qadar pada Ramadan, Allah Subhanahu wa taala sembunyikan daripada pengetahuan kita. Kita tidak tahu bila kabur pula Al-Qadar. Kita disuruh untuk mencari malam Al-Qadar. Taharrau Lailatul Qadar, carilah oleh kamu akan Lailatul Qadar. Tetapi hari Arafah, tuan-tuan, Allah Taala akan nyatakan, Allah Taala dah tentukan melalui lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana pada hari Arafah ini tidak ada satu doa pun yang akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kerana itu, tuan-tuan, kita berada di tempat yang baik, kita berada di hari yang baik, maka kita pergunakanlah masa yang kita ada ini, hari yang kita ada ini, tempat yang mulia ini untuk kita memperbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan amalan-amalan kita akan lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kalaulah pada Lailatul Qadar terbuka pintu, terbuka jalan untuk menerima doa-doa daripada umat, daripada seluruh makhluk itu, maka demikian jugalah pada hari Arafah ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, tidak ada doa yang ditolak, tidak ada doa yang ditolak. Bahkan disebutkan bagaimana 70,000 malaikat yang akan bersama-sama dengan kita berdoakan dan mengaminkan kita. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala berbangga melihat makhluknya ini berkumpul